Halo Sagittarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Sesuai dengan temanya, kabar baik, pesan semesta untuk Anda. Dan ya, baiklah, mari kita mulai. Video ini pada dasarnya bersifat timeless, maka kapanpun Anda menyaksikannya, barulah energi berjalan. Dan ya, apa saja untuk Anda? Six of Spring, wow, wonderful news. Ada kabar baik sedang dalam perjalanan menuju Anda. Dan beberapa dari Anda mungkin sudah meletakkan pilihan. Dan itu adalah pilihan yang Anda pilih tersebut akan semacam itu adalah pilihan yang benar, yang tepat untuk Anda. Ya. Ada penerimaan dari publik untuk Anda, entah apapun yang dimaksudkan di sini, entah apapun mungkin yang sedang Anda usahakan saat ini. So, pilihan yang Anda buat adalah pilihan yang tepat untuk Anda, sudah benar untuk Anda, ada penerimaan dari publik atas apapun yang Anda tawarkan kepada publik, dan ada kabar berita yang baik hadir kepada Anda dalam perjalanan menuju Anda. Hadir pada Anda sebentar lagi. Baiklah. Untuk berikutnya ada Prince of Fortune. Selesaikan masalah dengan bijak. Apapun yang mungkin sedang Anda hadapi saat ini, selesaikan itu dengan bijak. Baiklah, berikutnya Nine of Fortune. Tidak ada salahnya untuk memberikan penghargaan kepada diri Anda yang sudah bekerja keras selama ini. Dan untuk beberapa dari Anda lainnya, kartu ini juga bisa mengatakan sebentar lagi Anda akan mencapai goal Anda. Okay. Dan ya, tidak ada salahnya untuk memberikan penghargaan kepada diri Anda. Membeli barang-barang yang Anda sukai, yang menjadi incaran Anda selama ini, namun mungkin masih tertunda-tunda karena satu dan lain hal. Pergi bertamasya mungkin, entah apapun. Yang lakukan yang Anda inginkan untuk memberikan penghargaan kepada diri Anda. Oh, baiklah. Congratulations. Anda akan mencapai goal Anda sebentar lagi. Bisa juga. Pesan dan masukan, kabar dan pesan seperti itu untuk Anda. Four of Summer. Beberapa dari Anda sepertinya di sini ada yang merasa stuck. Saya rasa untuk ini, untuk sesi ini, untuk Anda, sebenarnya apa yang Anda butuhkan, apa yang menjadi contoh, apa yang menjadi jawaban Anda, apa yang Anda butuhkan sebagai penolong Anda, apa yang itu Anda anggap sebagai pilihan, itu yang Anda anggap sebagai opsi, ada di sekitaran Anda, tapi Anda tidak bisa melihatnya. Karena mungkin di sini Anda overthinking, karena mungkin di sini Anda entah berada dalam kesedihan yang mendalam. Anda jauh dari berpikir jernih. Mungkin mudahnya semacam itu, sehingga Anda tidak bisa melihat hal baik, jalan keluar, penolong yang sebenarnya tidak jauh dari Anda. Maka mungkin di sini, sebisa-bisanya Anda coba refresh diri Anda, cobalah mungkin melihat dari kacamata yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Untuk contoh mudahnya mungkin seperti gambar tersebut, melihat saja, menatap ke depan saja. Cobalah untuk sedikit menengok ke kiri, sedikit menengok ke kanan, apakah semacam itu. Mungkin penolong Anda, jika itu yang Anda butuhkan, penolong Anda ada di sebelah kiri atau kanan Anda. Opsi Anda mungkin ada di sebelah kiri atau kanan Anda. Kiasannya semacam itu. Tengok kiri kanan. Karena yang Anda butuhkan
tidak jauh dari Anda. Yang Anda maksudkan tidak jauh dari Anda. Apapun itu, baiklah. King of Spring untuk berikutnya. Wow, ada rezeki-rezeki tidak terduga untuk Anda. Semoga untuk banyak Anda. Semoga rezeki di sini banyak. Memang di sini mengatakan tentang finansial, tentang keuangan. Bisa juga kita luaskan rezeki jalan keluar, rezeki pekerjaan. Memang rezeki secara keuangan. Rezeki mendapatkan seseorang yang menggandeng tangan. Semacam itu kah? So, ada rezeki-rezeki yang tidak terduga. Baik memang urusan keuangan atau hal lainnya. Congratulations. Membawa Anda keluar dari permasalahan Anda, itu pun merupakan rezeki. Baiklah. Untuk berikutnya, ada Two of Winter. Beberapa di Anda mungkin berada dalam pilihan. Sebuah pilihan, dua buah pilihan, berapapun pilihan di hadapan Anda. Pilih yang benar-benar untuk Anda. Pilih itu bukan untuk membahagiakan orang lain, kemudian justru menyulitkan Anda sendiri di kemudian hari. Atau masukan untuk Anda lainnya adalah beberapa dari Anda akan berhadapan dengan pilihan. Dan pilih dengan bijak. Okay. Baiklah. Four of Autumn. Gunakan segala apa yang Anda miliki, sumber-sumber yang Anda miliki, sumber keuangan, sumber rezeki, memiliki jabatan yang baik, memiliki keuangan yang baik, memiliki karir yang baik, memiliki fisik yang baik, memiliki kemampuan yang baik, apapun itu, dengan bijak. Pesan untuk Anda. Baiklah. Untuk berikutnya ada Eight of Autumn. Do more research, cari lebih, gali lebih, pahami lebih sebelum memprosesnya, sebelum mengeksekusinya, apapun itu. Di situ juga mengatakan mengedukasi diri, meningkatkan kemampuan atau kepandaian diri. Semacam itu untuk Anda. Mungkin jangan berhenti sekolah, mungkin lanjutkan pendidikan, mungkin ikut kursus, ikut seminar, ikut proyek-proyek apakah yang intinya untuk mengembangkan diri dan kepandaian Anda. Ya. Untuk berikutnya ada life experience. Oh, beberapa dari Anda perlu melakukan sebuah perombakan. Di sini tidak hanya perubahan, tapi perombakan. Perombakan ini benar-benar menghancurkan itu dan membangunnya kembali. Entah apapun yang dimaksudkan. Karena yang Anda pertahankan selama ini tersebut sudah tidak layak lagi untuk Anda pertahankan, untuk Anda kerjakan, untuk Anda yakini, dan semacam lainnya. Tentang apapun itu, tentang pekerjaan kah, tentang life Anda kah, tentang hubungan kah, hubungan yang Anda yakini bisa berubah menjadi ke arah lebih positif, ini sebenarnya bukan seperti itu yang mungkin bisa terjadi, itu harus Anda rubah, itu harus Anda sudahi. Hubungan toksik Anda, ini untuk memudahkan saja. Anda berada dalam hubungan toksik dan Anda masih mempercayai itu bisa akan berubah menjadi baik nanti di kemudian hari dengan sendirinya. Dia akan berubah menjadi baik. Di sini mencolek Anda bahwa yang Anda yakini bahwa dia akan bisa berubah menjadi baik. Itu sebenarnya hanya pemikiran Anda saja. Pikiran Anda tersebut, pemikiran Anda tersebut perlu Anda rubah. Semacam itukah mungkin untuk, ya, semoga bisa memahami. Apakah itu hubungan? Apakah itu sistem? Apakah itu pekerjaan? Sepertinya di sini
ada beberapa dari Anda yang benar-benar perlu meninggalkannya. Apakah itu mungkin kebiasaan-kebiasaan hidup Anda? Di sini perlu benar-benar meninggalkannya. Dan membangun hidup Anda, membangun pekerjaan Anda, membangun diri Anda, membangun urusan asmara Anda menjadi yang baru. Benar-benar baru, mulai meletakkan batu pertama lagi. Menutup buku dan membuka lembaran baru. Semacam itukah atau ya, menghancurkannya dan membangunnya kembali. Meninggalkan kebiasaan lama Anda, ketergantungan terhadap sesuatu, mungkin semacam itu, meninggalkan itu, memutuskan itu, dan menjadi mandiri, menjadi seseorang yang baru. Baiklah, pesan untuk Anda. Power of Spring, be grateful, bersyukurlah untuk apa yang Anda miliki. Apa yang Anda miliki di sini? Kesehatan baik Anda. Apapun situasi Anda, Anda masih memiliki kesehatan yang baik untuk bisa berusaha menyelesaikan permasalahan Anda. Atau entah apapun, besar kecil itu yang Anda miliki, bersyukurlah bahwa Anda masih memiliki itu. Ada hal-hal yang masih patut atau bisa Anda syukuri dalam segala situasi Anda. Terlebih jika situasi Anda baik-baik saja, adem ayem saja, hubungan Anda romantis-romantis saja, situasi Anda pekerjaan yang baik-baik saja. Ya, syukurilah itu. Kelimpahan itu, tidak semua orang bisa mendapatkan kelimpahan seperti Anda. Okay. Dan untuk beberapa dari Anda, di sini akan melangsungkan pernikahan. Congratulations, itu akan bisa terrealisasi dengan baik. Dan untuk beberapa dari Anda, mungkin ada hubungan-hubungan yang naik kelas. Hubungan yang lebih intens kah? Berkenalan, kemudian bisa terjalin lebih intens kah? Jika kedua dari kalian sama-sama menginginkan itu tentunya. Tidak bertepuk sebelah tangan tentunya. Dan mungkin ada yang akan merayakan hari jadian. Ya, jika memang itu perlu dilakukan untuk menambah keromantisan, apa salahnya? Jika itu memang bisa dilakukan, apa salahnya melakukan itu? Sehingga hubungan Anda naik kelas, lebih romantis, lebih erat. Kira-kira semacam itukah? Pernyataan isi hati, mungkin Anda yang akan mendapatkan itu atau mungkin Anda yang akan mengatakannya. Jika memang PDKT selama ini dan ada getaran-getaran, Anda tidak bertepuk sebelah tangan, tidak ada salahnya Anda menyampaikan isi hati Anda. Karena saya rasa entah kenapa saya menangkap jika Anda terlalu lama untuk selalu melakukan kode-kodean, si dia bisa diambil orang. Karena ya mungkin tidak hanya Anda yang melakukan pendekatan kepada dia, dia pun menunggu reaksi dari Anda, menunggu aksi dari Anda. Tapi mungkin jika terlalu lama jaim-jaiman, ya jaim it's okay, but mungkin bisa disesuaikan sendiri. Karena sepertinya di sini mungkin jika Anda, maka Anda bukan hanya satu orang, dua orang yang mendekati Anda atau PDKT terhadap Anda. Sebaliknya, jika Anda menyukai seseorang, dia pun tidak hanya disukai oleh Anda seorang. Maka jika terlalu lama, dia bisa berpindah yang kepada seseorang yang lebih bisa memberikan dia sebuah kepastian. Baiklah. Bottom of the deck Anda, Nine of Winter, jangan overthinking. Okay, pesan untuk Anda. Lepaskan diri Anda dari overthinking. Tumbuhkan rasa percaya diri Anda. Ya, seperti itu saja saya rasa untuk sesi ini untuk Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.